Terima kasih. Selamat pada anak-anakku, siswa-siswi SMA 1 kita yang telah mengikuti pendidikan dengan tekun selama 3 tahun di semasa kita. Saya yakin dengan ketekunan kalian, insya Allah nanti akan lulus semuanya di tahun 2014 ini. Dan semoga semuanya juga diterima di perguruan tinggi yang kalian cita-cita. Saya dan Bapak Ibu Guru merasa bangga pada anak-anakku, siswa-siswi SMA 1 kita yang mampu membuktikan sebagai pelajar yang disiplin, ramah, peduli pada lingkungan dan berprestasi. Betapa tidak, anak-anakku telah belajar dengan gigih, berperilaku santun dan terpuji, menunjukkan pribadi yang makin dewasa. Diiringi doa Bapak Ibu Guru serta restu orang tua, semoga kelak anak-anakku siswa-siswi SMA 1 kita akan berhasil dalam karir menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini, menjadi orang-orang penebar kebajikan, bermanfaat bagi lingkungan dan kebanggaan orang tua. Bapak pesan, dimanapun kelak kalian berada, jaga nama baik alma mater SMA Negeri 1. Jangan lupa sholat 5 waktu bagi yang muslim ataupun beribadah dengan sesuai dengan agamanya yang diajarkan. Perkuat iman kalian menghadapi tantangan dan persaingan kuasa akan sangat mulia jika kalian nanti sebagai panutan teman-teman baru. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan setiap langkah kita dan mempertemukan kita lagi di esok kemudian hari dalam keadaan sehat walafiat. Sukses untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masalah kurusi, sabisi, peste hidoi. Masa itu sekolah saya, sekolah kami, sekolah dekat rumah saya. Masa itu keren, semacam SMA tapi kayak taman bermain. Kita punya hutan, punya kolam renang yang asik. Fasilitas lengkap, ada ruang guru, kamar mandi, taman-taman, pepohonan, juga tempat parkir. Masa itu gemesin kayak aku. Sesuatu yang unik dan tidak bisa dilupakan. Aneh, tapi keren. Hijau, tempat kita belajar menjadi manusia. Masa itu tempat ikan. Masa itu luas. Luas, amazing. Look serious banget. Banyak cewek cantiknya. Banyak pohonnya, rindang. Ya, tempat bolosnya. Terus
punya hutan juga. Asal mana sih yang gak punya hutan? Hello, Tipo Chaos. You're the sky that... Kesannya, Pak. Saya dulu pra dulu ya. Iya. Saya pra dulu. Semangat belajarnya tinggi ya, kalian itu bersemangat untuk meraih cita-cita kalian daripada semua. Mumpung masih muda, teruskan tuntutanmu sejauh mungkin, setinggi mungkin, gitu ya. Anak-anaknya memang luar biasa, begitu dekat, begitu akrab. Dua blok, menjengkelkan. Kalau disuruh ngerjakan PR, manggil. Muslim-muslimah ini jangan sampai meninggalkan sholat. Dengan lebih melekat, lebih dekat. Apapun yang Anda minta, pasti akan berhasil. Jangan suka menghitung-hitung kesalahan orang, tapi hitung-hitunglah kesalahan orang. Sekarang bisa mata, buka telinga, buka internet, dua juga gitu ya? Iya. Ya sampe, lo enak. Malah bendera SMA 1 dengan megahnya tunjukkan bahwa kalian adalah murid SMA 1 yang the best dibanding yang lain. Semasa the best. Ingat, semangat dan belajar yang baik. Semoga dikabulkan apa-apa yang kamu inginkan. Menyenangkan. Nakalnya juga nakalnya anak-anak. Kalian yang luar biasa. Sesuaikan nanti anak-anak kalian sama kalian bisa mewarnai orang-orang kita. Orang-orang peran demi orang-orang kalian Indonesia. Ini ya. Ini anak-anak yang luar biasa. Anak-anak gaul. Anak-anak yang pokoknya menurut saya angkatan kalian termasuk anaknya tuh nggak aneh-aneh. Misalnya tempat dalam segala hal. Tunjukkan jati dirimu, karena kalian akan bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain. Bravo, SMA 1. Terus merupakan angkatan yang sangat luar biasa sekali, mempunyai prestasi yang sangat luar biasa sekali. Semasa 14 ini selalu diingat dan dikenang sepanjang masa. Relatif, anak-anak itu masih muda. At least in kita, most of in Indonesia, responsif. Tidak susul dikit-dikit, tapi relatif disiplinnya masih tinggi. The highest grades. Yang paling sulit bukan hasilnya, bukan result-nya, tapi adalah prosesnya. Mudah-mudahan kamu adalah akan menjadi yang terbaik setelah keluar dari SMA 1 untuk semuanya. Joyo Joyo Wijayanti, Suro Duro Joyo Wirat Lebur Gening Bangas Budi. Kesungguhan antara murkah kalah dengan Wait, sana dia. Mempertahankan prestasi lebih sulit daripada merebut prestasi. Will be more than before. Semangat. 70% gokil semua. Yang cowok-cowok nekat-nekat, yang cewek-ceweknya juga lumayan. Sejarah itu sebuah kapal yang membawa kenangan kita ke masa lalu. Jadikan sebagai pegangan dan pelajaran berharga untuk perjalanan ke masa depan. Kamu harus bisa melihat-lihat nilai positif. Dalam sejarah saya selokan jas merah. Ya, semasa oke. Okay. Luar biasa. Yang terakhir itu keberanian anak-anak untuk ikut itu. Sudah, Pak.
sedang menjengkelkan. Mudah-mudahan semua sukses, terus pesan saya, jadilah generasi penerus bangsa yang punya karakter tinggi, punya dedikasi, mandiri dalam segala hal, punya kepercayaan diri yang tinggi. Karena kalau nggak punya kepercayaan, maka kalian nggak akan pernah bisa maju. Saya ingin kalian jadi pemimpin bangsa sehingga kalian bisa membawakan perubahan yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ya, cukup tertib, cukup disiplin, tapi kurangnya respon ya, respon dalam belajar. Pesannya baik, semoga anak-anak diterima di perguruan tinggi yang dicita-citakan. Semasa jaya. Kreatif, nakal, kalau tuh angin dituturi, tapi prestasi oke. Kalau semasa waktu udah ada mencari ilmu dan dengan berprestasi. Aktan lo. Kalau mau penting ngomong mau digodol dan pariyatan minongko pendadaran tumraping para loro praja mewah tinati sing para tamu. Pendidikan itu adalah usaha dari pemerintah kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan kami. Yang paling enggak terlupakan sih pas ritual lehat. Waktu saya sama teman-teman jadi cheers-nya anak basket semasa di DBL kemarin. Pernah latihan padus di luar, maksudnya enggak di sekolah, sampai jam 1 terus besoknya ke Surabaya. Waktu teman-teman aku adu mulut di sekre paski sampai sore. Mata saya dimasukkan ke dalam kolam HI. Setelah itu saya mau ambil motor, tiba-tiba ada seorang guru, sebut saja Pak Yuda, itu datang ke saya. Saya kan gak tahu masalahnya apa, lalu saya difoto. Mungkin mau dimasukkan majalah apa, tapi sampai saat ini juga belum terbit majalahnya. Jadi aku tuh diikat, ceritanya diikat di depan kelas, terus di papan tulis ditulis ketua kelas diboikot. Pengalaman cinta satu sisi saya pas kelas 1 sama teman sekelas saya. Saya berjuang mendapatkan cintanya selama 2 tahun, tapi akhirnya tidak dapat juga. Itu membuat saya belajar buat menerima kenyataan yang pahit. Begitulah. Aku nggak oleh pacaran kalau sudah murah. Waktu bisa ketemu sama 5 orang weird, contohnya aja dulu waktu kelas 1, pernah dipikirannya sama teman-teman. Jilbabku ditarik ke belakang sama Ritong dan kawan-kawan cosplay. Pengalaman yang terlupakan itu ya sama Parlente sama Cabe. Sering makan bareng, tidur bareng di sekre rumah kedua anak maski. Pengalaman paling yang mengesankan buat saya itu ketika sama sahabat saya Rizal menggerakkan kembali GNS menjadi hal yang trending topiknya di SMA 1 Blitar. Dapat godaan dari teman-teman untuk membolos. Perbedaan dari kami semua yang menciptakan masalah sehingga kami dapat semakin bersatu. Ketawa nyontek, dan aku bangga disuruh membantuin bikin film dokumenter. Saat saya mematahkan cincinnya Pak Kotep waktu saya di kelas IPA 5, terus Pak Kotep ngejar, akhirnya Pak Kotep kecepit, cincinnya patah, terus saya dimarah-marahin. Terus akhirnya saya dikejar sampai kelas aksa. Gak pernah ditulis ya ekstra kulikulernya di rapor, kasian ya. Pokok karo cah, cah wis. Bolos bareng-bareng. Bolos di Texas, terus ketahuan gurunya. Pas kayak nek pengalaman Tito putra karo buri karo ane buri piye perasaanmu ngono ya Yana
Yan. Aku bisa guyu Dero, Yana. Yanai. Yanai bolong nih karena boleh Tito nih piye perasaanmu. Pokoknya semasa ijes banget. Juga pas dino Jumat yo. Ya, dino Jumat. Jumat jam 7.30. Ya, wis arep mlebu malan. Wis lebu. Orang ngono. Yo, awake dhewe wis mlebu terus baru metu meh. Yo kan rong ngarep tugas to. Padahal no. Sosiologi. Oh iya, sosiologi. Lan. Kan wis arep mlebu, arep mlebu iku satpam ero. Lah, terus gak menek dhisik. Ora ngono. Ora kan berani adik rundingan teh. Menek. Oh, pancen ra gelem. Iya, pancen ra gelem makane. Terus menek terus pas anjlok keluar satpam yo. Sampai toko kono iki ade pisah lho kae mlayune tok bri multimedia bisa aku ndek jeding kowe ndek iki kowe aku ndek 55 penak aku ndek jeding sak lan sak sak Kamu yang lompat di aula tadi ya? Lompat pagar mana pak? Saya mah nggak tahu pak. Alah kamu bohong, kamu tadi yang lompat. Nggak pak, saya barusan dari kamar mandi, beneran pak. Di kamar mandi saya, sendirian tadi. Yaudah. Iya pak. Lepas-lepas itu kok jeting loh, aku ketemu Atami. Masa? Oh, takoni. Kamu yang mencoba pagar ya? Aku bingung loh. Akhirnya, wes tak jawab. Saya bukan dari kamar mandi. Kita pameran loh. Tiba-tiba ini kalau cuman
Ayo, balik kelas, balik kelas. Pak, ini pengalaman yang perlu diabadikan. Kita sebelah bulu mati ya. Mau takut celo piye? Ya, memang takut celo ya. Si damu sekolahan gempar. Masa, beneran nih, kalau takut celo, masih nggak milih. Aku panik. Ya, itulah sekilas dari kami. Kakak kelasku semua, selamat kalian telah lulus masa-masa SMA kalian. Kini kalian sudah siap menjadi alumni-alumni SMA Negeri 1 Blitar yang bisa dibanggakan. Untuk sahabat-sahabatku semuanya, semoga kalian semua dapat diterima di jurusan yang kalian idam-idamkan. Dan jangan lupakan alma mater kita tercinta, SMA Negeri 1 Blitar. Semasa CR. Buat adik kelas, belajar yang rajin, nyari sekolah susah. Sekalian belajar serius, jangan seperti saya lebih tepatnya. Jangan sebagai pertama, jangan sok kecetilan dulu ya. Perjuangan masih panjang tau enggak? Yang pasti harus giat belajar, terus jaga nama baik sekolah kita. Buat adik kelas yang ngilangin kalkulator gue, awas loh. Muka-muka enggak gondes-gondes ya, muka-muka berprestasi. Gak gondes-gondes, macaknya gak usah alay-alay. Pesan untuk adik kelas ya. Adik kelas, jadi orang jangan sok-sokan. Masih anak SMA, gak usah sok-sokan deh. Jangan suka kepoin kakak kelas, jaga hormat sama guru ya. Jangan suka ngutang di kantin. Jangan ikut-ikutin kakak-kakak kelasnya yang gak baik. Batang mantan. Jangan lupain aku. Kalau udah gede, jangan lupa main ke rumahku lagi ya. Sudah, makasih. Dadah. Guru favoritnya tuh Pak Aris Solehan. Siapa sih yang enggak ngefans sama Pak Aris Solehan? Tanya deh sama cewek-cewek, pasti pada ngefans sama Pak Aris Solehan. Guru favorit Bu Juwaria tentunya. Bucu. Karena dari awal masuk SMA sampai lulus, wali kelasnya tetap Bu Juwaria. Karena Bucu, saya benar-benar berusaha untuk melawan kelemahan terkuat saya, yaitu kemalasan. Terima kasih Bu Jo, Anda guru terbaik bagi saya. Ketoknya Pak Kotip ya? Pak Kotip, Buci. Ya Pak Kotip, karena ada rasa bersalah juga sih sebenarnya selalu ngajakin Pak Kotip berantem. Timbangnya tuh menawan dan orangnya santai, timbang. Apalagi kalau lagi ngajar, pasti nggak paham. Terima kasih Bu Sofi. Paling asik, paling seneng lihat wajah aku. Putri, please come to the board. Yes. Menurut saya yang paling favorit itu ya tetap aja Pak Aziz. Paling asik tuh orang, mengerti sama kita gitu. Bu Nini, karena yang membuat saya semakin mencintai ilmu ekonomi. Kalau guru favorit itu Pak Joko Rianto. Guru favorit Bu Endah. Tetap Bu Endah. Bu Endah BK. Pokoknya baik, ramah sama aku, baik, nggak perhatian, peduli. Ya negeri sendiri. Ya Pak Peno. Pak Peno itu mengajarkan dalam segala bidang tuh. Tidak dalam pelajaran saja, tapi di kehidupan, selain edukasi masyarakat, Pak Peno juga menanamkan nilai-nilai sosial yang sangat penuh. Terima kasih Pak Peno. Cie Pak Peno. Pak Peno juga memberikan kesempatan saya untuk bermain sepak bola. Pak Peno sama dengan jam kosong. Ya bukan masnya saya itu gitu, tapi ya teman-teman juga gitu, jadi ya ikut-ikut jadian. Ya, terima kasih ya Pak Peno. Guru favorit Bu Kotijah. Bu Kotijah guru sejarah. Keren banget. Ini sama kayak aku. Kalau kita hombongan sama dia, pasti kita bakal kalah ngomong deh. Guru favorit aku, Pak RG. Biarpun galak, tapi baik. Bu Amin, karena Bu Amin selalu menasihati baik yang kritik membangun atau kritik yang belum membangun. Bu Neni itu guru paling hebring di semesta. Dan Pak Biman, seneng aku milih Pak Biman. Biasanya bisiku di WAP, oh, pada Pak Biman. Yes, Pak. Guru favoritnya itu Pak Pur.
bapakku banget gitu loh. Soalnya kata teman-teman dia mirip bapakku. Orangnya imut banget kalau senyum. Orangnya selalu tabah, sabar dan tawakal. Bayangkan, sosok banget dia. Ini Pak Bar lihat ya, Pak Bar alat dia. Bu Yuli Sri Rezeki, ya ngajarnya ya asik gitu. To my
Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a full world for me. Your memory will always mean to me.
wis nanggung. Pura. Lek sakit piye? Tumbah. Lek dak sin piye? Ojo to. He? Ora lho. Eh. Apa tadi rame-rame? Buat apa nyapa kui? Eh ya. Girl, if every time
tangguh, jaya. Oke, keren banget. Oke, get. Oke, luar biasa. Just oke. The best. Oke, mantap dan just sekali. Mantap, oke, jaya. Hebat. Oke, ngetulin. Pesan saya buat teman-teman semua, semoga setelah kita berpisah nanti kita tetap saling ingat. Ingat semua kenangan yang pernah kita jalani bersama di sini. Enggak usah gengsi, kita enggak udah ada apa-apa, yang penting ya kita jadi satu alumni nanti. Tetap semangat buat mencapai ini. Cinta satukan hati, kuatkan menghadapi dunia. Sekarang cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan.
Yo. Kenapa enggak? Ben. Nessa, Nessa. Ayo. Ini terlalu vulgar, Ben. Coba, pacarnya itu sendiri pacar. Untuk tiket ya, tiket. Tiket benar ya? Iya. Kita. Selamat malam para fans. Masa itu keren.